Pembahagian keahlian yang berhormat selaklang dalam bersatu ini didapati sebagai satu perbuatan pemecatan terancang atau constructive expulsion di bawah operasi perkara 65A / 2 / C Undang-Undang Tubuh. Ya, Taman Medan? Atau siapa? Tak ada. Di bawah operasi perkara 65A / 2 / C Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor. Notis dan bahan bukti daripada Yang Berhormat Hulu Kelang tidak memenuhi beban pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan yang sebaliknya. Terdapat satu rangkap rule of equity yang berbunyi, those who seek equity must come with clean hand and do equity. Iktihannya selamat untuk disimpulkan atas skala pertimbangan keparangkalian atau balance of probability bahawa tidak ada bukti yang mencukupi untuk mengesahkan berlakunya kekosongan luar jangka. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa kerusi selaklang tidak dikosongkan. Dengan ini, saya menangguhkan persidangan hari ini ke satu masa yang akan Tuan ditetapkan Speaker. Kelak. Dewan ditangguhkan. Tuan Speaker, saya nak respon. Ini. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih. Macam mana you beri ruling dalam Dewan tapi tak boleh kita bincang?